Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Kali ini saya akan kongsikan dua teknik bila menggunakan tepung ayam goreng untuk mendapatkan ayam goreng yang garing seperti ini. Jom kita ke dapur. Kita perlukan ketulan ayam. Di sini saya gunakan bahagian peha atau drumstick. Lebih kurang 1 kg. Perapkan dengan sedikit garam, lada hitam dan juga lada sulah atau lada putih. Gaulkan supaya rata dan perap untuk 30 minit hingga 2 jam. Kali ini saya akan gunakan tepung 15 rempah Cik Kem. Ada perisa asli dan juga pedas. Kalau berminat nak cuba, boleh beli di Shopee ataupun TikTok. Jangan lupa follow Cik Kem untuk pelbagai resipi yang menarik. Teknik pertama yang paling mudah ialah satu salutan kering sahaja. Masukkan sedikit tepung 15 rempah Cik Kem dalam bekas dan salutkan ketulan ayam dengan tepung sehingga rata. Itu saja. Kemudian ketepikan untuk digoreng. Teknik ini akan memberikan hasil seperti ayam goreng KFC original dengan salutan yang nipis sahaja. Untuk teknik kedua, kita perlukan campuran salutan basah. Tuangkan satu cawan air dan setengah cawan tepung. Kacau, jangan tak kacau. Saya gunakan pemukul telur supaya tepung larut sepenuhnya. Salutkan ayam dengan tepung dahulu. Kemudian celupkan dalam campuran salutan basah. Dan salutkan sekali lagi dengan tepung. Salutan dua kali ini akan memberikan hasil seperti ayam goreng McD yang lebih tebal dan garing. Panaskan minyak ke suhu 175 darjah Celsius. Jika tidak ada termometer, boleh gunakan senduk atau chopstick kayu. Jika chopstick berbuih seperti ini, minyak sudah panas. Untuk menggoreng ayam, pastikan minyak mencukupi. Seeloknya, ayam tenggelam dalam minyak. Jika minyak mencukupi, suhu minyak tidak akan turun terlalu cepat bila ayam dimasukkan. Pastikan juga tidak menggoreng terlalu banyak ayam sekali dalam periuk. Ayam akan mengambil masa 9 hingga 12 minit untuk masak sepenuhnya. Gunakan api yang sederhana. Ayam akan timbul ke atas bila sudah masak. Bila ayam sudah masak, keluarkan dan toskan dalam jaringan seperti ini. Pastikan ada ruangan di bawah supaya wap dari ayam tidak berkempam dan menjadikan ayam tidak garing. Ini dia ayam yang siap digoreng. Perisa asli satu salutan di kiri dan perisa pedas dua salutan di kanan. Selamat mencuba!